Romonya menunggu di ruangan. Mengajar sampai 90, kapan yang berumur 40-50 bisa mendapat tempat? Iya, iya, luar biasa. Enggak, saya masih banyak kesempatan. Ada rambutnya yang mirip lagi. Hari ini gimana, Mas? Ya, saya hari ini sowan ke Romo dan Magnis dan tadi diskusi kecil ya. Selalu menarik beliau karena selalu bicara ini menarik ini. Saya dikasih buku, makasih ya Romo. Ini buku legend, hampir semua orang membaca. Etika politik, prinsip moral dasar kenegaraan modern, dan satu lagi, iman dalam tantangan, apa kita masih dapat percaya pada yang di seberang? Kalimatnya pendek-pendek, menurut Romo boleh dibaca 1-2 karena itu cukup bisa membekali, dan saya senang mendapatkan cerita-cerita baik, cerita etik, cerita moral dalam berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Kira-kira itu. Pak Ganjar, ini Romo Magnis kan seorang budayawan, seorang tokoh. Ini bentuk dukungan atau diskusi biasa? Oh, diskusi biasa. Beliau sebagai intelektual, sebagai tokoh agama, tentu beliau punya sikap pribadi, tapi tidak boleh berpihak secara terbuka, karena itu menunjukkan beliau juga secara institusinya netral begitu ya, sehingga saya sangat hormat. Ini seorang orang yang lebih muda datang kepada orang yang lebih tua meskipun rambutnya sama. Gitu. Nah, tapi dari hasil diskusinya kira-kira mungkin apa sih perbaikan yang perlu diaplikasikan di Indonesia? Kenegarawanan itu penting. Teori representasi beliau ceritakan bahwa banyak orang kecil sekarang agak sulit. Siapa wakil saya yang harus bisa menyuarakan suara saya? Itu sebenarnya mencolek hati para politisi kita-kita yang kemudian duduk dalam jabatan publik untuk lebih perhatian pada mereka. Beliau cerita soal kemiskinan, soal akses-akses kemudahan menuju kesejahteraan ya, dan itu yang beliau ceritakan. Itu kira-kira.